Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri melalui ujian pertama di ajang Indonesia Open 2024. Dengan kemenangan atas ganda Cina Liu Yusen, Ouswan Yi di babak 32 besar dalam pertarungan 3 game. Pasangan berjuluk Bakri itu membukukan skor keunggulan 18-21, 21-18, 21-18 atas ganda putra unggulan ke-8 Cina itu. Pertama, alhamdulillah kami diberikan kemenangan dan bermain dengan lancar. Ya, pertandingannya tadi dari set awal sampai set ketiga cukup berjalan ketat, kejar-kejaran poin. Ya, kami coba fokus aja terus di lapangan, berusaha semaksimal mungkin. Kemenangan ganda juara All England 2022 itu menambah daftar ganda putra tuan rumah yang lolos ke babak 16 besar menjadi 4 pasangan. 3 ganda putra lainnya ialah Sabar Karyaman Kutama, Muhammad Reza Pahlevi, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Hendra Setiawan Muhammad Ahsan. Dari Jakarta, Roy Rosa Bahtiar, Kantor Berita Antara mewartakan.